Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil amdi wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yamidin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ba illa ma ja'altahu sa'ba wa law syi'ta ja'alta sa'ba sahla sahla ya rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Imam Bilal Al-Musi datang kuasa muslimin muslimat yang mati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan kepada kita untuk terus mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan moga ibadat yang kita laksanakan sebentar tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita dah sampai pada akabah yang ketiga, peringkat yang halangan yang keempat, itu halangan terakhir daripada akabah yang ketiga ini. Peringkat akabah yang ketiga, halangan yang keempat, itu halangan nafsu. Kata Imam Al-Ghazali, kita menangani nafsu dengan takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa. Takwa sebagaimana yang kita lihat pada minggu-minggu yang terdahulu, takwa artinya membersihkan diri daripada perbuatan syirik. Pertama. Yang kedua, takwa juga membersihkan diri daripada perbuatan bid'ah. Yang ketiga, membersihkan diri daripada segala perbuatan maksiat. Dan yang keempat, ditambah oleh ulama tasawuf, takwa ialah menjauhkan perkara yang halal yang secara berlebihan. Secara berlebihan. Perkara syirik sudah tentu dijauhkan, perkara bid'ah, perkara maksiat, perkara syubhah, perkara syubhah, dan juga perkara mubah tetapi dia membawa kepada lawun, pada lawa ataupun pada lalai. Ambil bagaimana kita sebut juga pada minggu terdahulu bahawa kehidupan kita ini, keperluan kehidupan kita dibahagikan oleh ulama kepada tiga bahagian, daruriyat, hajiat dan tahsiniat. Daruriyat, hajiat, tahsiniat, darurat, memang perlu. Enjin kereta, saya bagi contoh itu, enjin kereta, tayar, pintu apa semua itu disebut sebagai hajiat, pelengkap. Pelengkap. Tahsiniat, rim spot, rim spot, ataupun exhaust besar, kan? Exhaust chrome, exhaust biasa tu dah okey, tapi pergi tambah exhaust tu, tambah balut, balut dia tu, tu tahsiniat, tahsiniat. Yang tahsiniat itu pun menjadi pertimbangan ataupun menjadi keutamaan bagi mereka yang berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia melambatkan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Melambatkan kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia Maha Adil, maka dia akan hisap segala-galanya. Jadi perkara yang tahsinian ataupun perkara yang berlebihan ini pun, walaupun dianya perkara mubah, harus, dia harus. Apa hukumnya ustaz tukar rim spot? Apa hukumnya saya tukar exhaust chrome tu? Kan, apa hukumnya? Haruslah, tak ada masalah, tak ada haram, tak ada nas yang mengatakan haram. Jadi hukum dia harus. Tapi yang harus itu pun bagi mereka yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka merasakan kebimbangan sebab satu hari, satu jam, satu minit di alam akhirat itu jauh lebih lama daripada masa dunia ini. Jauh lebih lama daripada masa dunia. Jadi mereka bimbang kalau sekiranya perkara-perkara ini menyebabkan mereka lambat untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala ataupun lambat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mendapatkan takwa, Imam Ghazali kata kena jaga anggota zahir. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Tiga kali Rasulullah sebut at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut takwa itu di sini.
Tetapi untuk mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mesti datang, kita didik anggota zahir kita ni. Anggota yang pertama yang kita bincangkan pada minggu terdahulu ialah mata. Mata nikmat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, dan akan ditanya nikmat itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat disebut sebagai habibatani. Mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam hadis kursi sebagai habibatani. Iza betalaitu abdan bihabibatai fasabara awwattuhuma bil jannah. Apabila aku uji hamba aku dengan hilangnya dua kekasih. Mata ni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis kursi ni disebut dua kekasih. Mata ni satu perkara yang sangat bernilai yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fasabara, kalau diuji dengan penghilatan, hilangnya penglihatan, hamba ku bersabar, awwattuhuma, aku akan ganti keduanya bil jannah, dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana orang yang celik ni pula, nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita kena jaga nikmat ini. Nikmat ini pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat ini nak digunakan untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Wujuhun yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Surah Al-Qiyamah. Wujuhun yawma izin nadhirah. Wajah pada hari itu gembira, berseri. Ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhannya dia melihat. Nazirah. Melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena jaga benar-benar mata ini daripada melihat perkara yang haram, yang menyebabkan ianya menjadi halangan daripada melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil la mahjubun. Bahkan pada hari itu nanti dia menjadi penghalang kepada melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pendinding kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan, mata kita kena berusaha untuk menjaganya sebagaimana yang kita baca pada minggu lepaslah. Dan hari ini sampai pada telinga. Telinga lepas pada mata, telinga. Dalam surah Sajadah kita baca telinga muka 164 ini. 164. Dalam surah Sajadah kita baca summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian ditiupkan ruhnya pada ni, pada manusia ni, kemudian diciptakan sam'a wa basara, ada pendengaran dan penglihatan, af'idah, hati, qalilan ma tashkurun, sedikit sahaja daripada barang itu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kamu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi pendengaran, bagi penglihatan, bagi hati. Ada orang bertanya, ustaz, kenapa tak disebut mulut? Sebut pendengaran, penglihatan, hati je tak sebut mulut. Sebab tiga inilah yang merupakan punca untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, tengok, dapat ilmu. Dengar, hati, fikir, renung, dapat ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diberikan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sampai kepada bab telinga. Perkataan-perkataan kotor, hina dan tidak bermanfaat perlu kita hindari, jangan sampai kita mendengar. Perkataan-perkataan kotor, hina dan tidak bermanfaat. Tuan-puan, kita biasa minum mengetir di kedai-kedai. Ni kita duduk kan, kita dengar sahabat-sahabat, kawan-kawan kita yang tepi-tepi ni dia bercakap pun. Anak muda dengan bahasa anak mudanya, orang tua dengan bahasa orang tuanya. Dan kadang-kadang kita nak bagi contoh pun susah. Kita nak sebut balik apa yang disebut itu pun berat. Orang Arab sebut saqilatu 'ala lisan wa saqilatu 'ala sam'i. Berat. Dengar pun berat. Kita nak ucap lagi susah nak sebut. Kan? Tapi ada kadang-kadang anak-anak kita bila diletakkan dalam satu bi'ah yang bahasa dia dah biasa, betul? Biasa. Kalau kita pergi kita bergaul dengan orang yang duduk di dekat dengan hutan, dia bahasa dia halus, cakapnya perlahan. Kalau kita bergaul dengan orang yang duduk di tepi laut, anak saya kawan duduk sekolah-sekolah dulu pergi makan dia, kenapa abi
tu kawan Nabi tu kalau dia bercakap, satu rumah dengar. Dia cakap telefon tapi satu rumah dengar. Anak kita pun pelik. Kenapa dia? Sebab dia duduk tepi laut. Dia duduk tepi laut. Jadi bila dia bercakap, dia tak boleh cakap macam kita biasa ni. Dia kena, hello, kenapa? Kenapa? Macam orang tu, tu duduk ke Amerika. Sebab dia biasa kita, telinga dia pun tak apa-apa dengar. Macam juga orang yang kerja kilang dan sebagainya. Dia cakap dengan kita tu macam nak marah. Dia tak, aku di depan kau ni, kau cakap biasa cukup. Oh tak, dia tak dengar. Jadi pengaruh bi'ah ini mempengaruhi anak-anak kita bersama dengan ataupun kita sendirilah. Dulu kita pernah cakap tak? Ya, kita biasa pakai panggil jinasi kita panggil ji. Dan kita bergaul dengan orang yang cakap, bro, jom ngeteh bro. Ha, kita pun dah, bro. Bila pula bro ni keluar kan? Bro salah tak? Tak salah. Cuma saya nak cerita tentang bi'ah tu. Haji Nasir, Haji Amir, jom kita mengeteh. Ha, tak, bro, terkejut nanti ustaz guna bro. Dan bro, jom kita mengeteh kat Aimat dah buka iklan percuma ni. Aimat dah buka. Jadi kita boleh makan situ. Nasi lemaknya sedap. Pagi tadi dah rasmi. Alhamdulillah memang sedap. Masuk YouTube ni je mahal dia punya tu. Jadi perkataan-perkataan kotor ni kena jaga. Perkataan-perkataan kotor, hina dan bermanfaat. Kenapa disebut telinga dulu tuan-puan? Sebut mulut dulu. Lepas mata, telinga. Sebab dengan telinga ni, orang tak dengar, dia tak boleh bercakap. Daripada kecil, dia tak dengar. Tak boleh bercakap dia. Sebab tu telinga ni dia disebut dulu. Sebut dulu. Bila dia dengar baru dia boleh tu. Masa dia belajar menutup. Yang biasa cakap bodoh, bodoh. Ha. Sampai ke besar. Bodoh, bodoh. Ha. Jadi zikir pula. Kalau Arab dia guna. Dia kalau jumpa kawan lama tak jumpa pun dia guna juga perkataan tu. Perkataan ni dia guna untuk kutuk. Tapi bila saya tengok dia, bila dia peluk sama-sama dengan kawan dia, dia guna juga perkataan tu. Yakhrib baitak. Maknanya terbaliklah rumah kau. Ini dia guna untuk, dia guna untuk maki orang sebenarnya. Bila dia marah dia keluar perkataan tu. Tapi rupanya bila lama tak jumpa, bila dia peluk, macam bahasa kita macam mana kalau geng-geng yang bro-bro ni, wah celaka kau, lama tak jumpa ni, keluar juga aku. Kataan tu tu dia dah biasa. Jadi benda yang tak baik, tetapi bila dah biasa dia jadi zikir. Dan telinga ni pun hukum dia dua perkara ni. Disebut perkara ini terbahagi pada dua. Menurut sebuah riwayat, pendengaran sama dengan mulut dalam kebaikan atau keburukan. Apa hukum dia? Tanya hukum. Dengan mulut, dengan telinga, apa hukum dia? Kalau orang mengumpat, apa hukum dia? Haram. Yang mendengar tu sama je hukum dia. Yang mendengar tu. Yang kita dengar, duduk sikit. Orang dia mengumpat, kita jembang. Dia yang mengumpat. Engkau pun sama. Dengar tu, hukum dia sama. Dia sama. Tak. Tak ada kelainan langsung. Sebab dua ni sama. Mulut dengan telinga ni sama. Sehubungan dengan itu, ada syair yang mengatakan, pilihlah jalan tengah di antara jalan-jalan ada, dan jauhi simpang-simpang yang meragukan. Jagalah pendengaranmu daripada suara buruk, seperti engkau menjaga mulutmu daripada ucapan buruk. Sebab di saat engkau mendengar ucapan buruk, engkau menjadi pasangan pengucapnya. Kalau kita tak cakap pun, kita dengar sama aja. Sama. Kalau dia makan daging saudaranya yang dah jadi mayat itu, engkau pun samalah hukumnya makan daging saudara. Jadi bila kita bercakap aja, bila kita bercakap aja, dia tak ada manfaat. Tinggalkan dia. Istighfar kepada Allah. Dengar je, berhenti. Berhenti. Ini kita tidak ada kaitan langsung. Tak ada kaitan langsung dengannya. Dan kita tidak boleh pun nak ubah. Kita cerita tentang seseorang. Ustaz, apa batasan untuk kita bercerita tentang orang? Takkan kita nak cerita pasal kambing aja? Dia tanya. Dia soalan tu soalan. Ustaz, takkan kita nak cerita pasal kambing aja? Kalau Imam Saujana tu dia sentiasa, dia akan cerita tentang ikan saja. Tak apa, dia suka mancing. Geng-geng dia tu
Saf pertama kat depan ni semua geng mancing. Masjid Saujana saya ajar pagi subuh pagi Jumaat. Oh tu geng-geng mancing saja dia. Kita nanti buat geng candak sotong pun insya-Allah nanti. Depan tu semua. Dia cerita dia pasal ikan saja dia cerita. Tengah-tengah makan ni pun dia panggil kita makan pagi tu. Oh dia cerita lagi bila kita nak pergi sana lagi cerita pasal ikan ni. Lama-lama dia pun tanya kita, "Ustaz, takkan nak cerita pasal ikan je, tak boleh cerita pasal orang?" Pasal apa? Pasal kambing aja kita cerita. Mana boleh cerita pasal kambing saja. Mudah untuk kita tu. Sifirnya ialah kalau kita cerita pasal orang, dia boleh kita boleh mendatangkan manfaat. Datang manfaat. Min husnil islamil mar'i tarkahu ma la ya'ni. Daripada kebaikan seorang Islam itu, Islam yang Muslim yang baik itu ialah dia meninggalkan apa yang tidak ada kaitan dengannya ataupun yang tidak ada manfaat. Jadi kalau kita bercerita, saya dengan Haji Nasir bercakap tentang seseorang, kita bercerita, ada manfaat tak untuk dia? Kita boleh berubah tak? Ubat-ubat dia sesuatu tak buat pada dia? Dia memang perangai dia memang macam tu, kaki, semua jenis kaki. Kita pun bercerita, kawan kita tu semua jenis kaki. Kita mengumpat pada dia, mulut bercakap mengumpat, ni kening mengumpat, mata mengumpat, mulut mengumpat, kan? Tak bercakap pun tak apa, datang lagi mata. Ha tu dia dah mula datang lah tu. Ha kan kita faham lah tu. Mana mata mengumpat, mulut mengumpat, kening mengumpat, semua mengumpat, kan? Dosa. Boleh tak cerita pasal dia? Boleh cerita bila kita boleh melakukan sesuatu, boleh melakukan. Tak saya kita cerita betul ni ustaz, ni betul ni, ni cerita ni betul ni, dia buat betul tu kerja tu ustaz. Semua jenis kaki dia buat ustaz. Semua kaki. Bilanglah dia. Betul lah, yang betul itulah namanya mengumpat. Kalau tak betul namanya fitnah. Habis tak boleh cerita langsung ustaz. Cerita pasal kambing je lah kita. Haa gitulah. Mengumpat kambing tak apa. Tak berdosa. Kambing buat akikah tu apa semua. Kurus. Kambing jantan, kambing betina. Lembu jantan, lembu betina. Boleh tak buat korban, boleh tak buat akikah. Bincang tu je. Lama-lama kata baik. Ni juga baik dengan kuliah Ustaz Azhar je bincang pasal lembu dan kambing ni. Tak kita datang mengetih ni bukan nak cerita pasal lembu kambing lagi dah. Wah dia itu dah. Dia berhujah dengan kita. Boleh cerita kalau dia datang manfaat. Kalau dia tak ada manfaat, kita tak boleh langsung bercerita pasal dia. Bagaimana juga seorang doktor, begitu juga seorang ustaz ataupun qadi, dia nak jatuhkan hukuman, dia kena tahu sedetail-detailnya. Okey cerita. Okey dia boleh selesai. Dia ada suggestion untuk selesai. Antara perkara yang mengubah juga, contohnya rumah, contohnya kita lihat rumah orang cat warna merah, warna pink dan sebagainya, ikut dia lah dia nak cat. Kecuali kita memang pakar warna. Pakar warna ruang masjid ni, kalau nak bagi orang khusyuk, ruang dia mesti plain. Tak boleh ada warna bunga gitu. Nanti kan bunga nanti Ustaz Khedir dia cukup, dia cukup sensitif Ustaz Khedir, Ustaz Zabidin ni bukan bidang dia. Jadi dah kita solat, tengah-tengah solat tengok bunga kat ni, bagus juga ni kalau rumah aku ada kapet macam ni. Ha tu dibimbangi begitu, hilang khusyuk, angkat mata ke atas lah, nak gambar aku ada kat depan tu. Allahu Akbar. Ha dia dibimbangi, dia hilang khusyuk. Khusyuk itu lebih utama. Kalau kita ada kepakaran, kita boleh bercakap, ni rumah ni tak boleh ni, ruang anak kita ni cat dengan warna pink sebab dia menyebabkan anak kita tidak bijak matematik. Pakar warna cakap, kalau nak tidur selesa, lena, catlah dengan warna biru. Ha, biru baju wajib no, wajib no kita pakai. Ha. Biru air tu. Jadi tidur pun lena aja tidur. Kalau dia ada kepakaran gitu, dia boleh cakap. Tapi kalau dia tak ada kepakaran, jangan cakap langsung. Dia tak ada kaitan. Sebab malaikat ni dulu sibuk tulis semua. Apa yang kau cakap, semua dia tulis. Apa yang kau dengar, semua dia tulis. Dia tulis, dia tulis, dia tulis. Bila dia tulis saja, masalah besar. Masalah besar. Sebab dia jadi catatan. Bila jadi catatan, mudah ni. Nak dihisap, kena hisap semua. Buku catatan ni akan dihisap oleh Allah SWT. Jadi catatan malaikat ni dia bukan sebarangan. Bila dia catat, dia catat, dia bagi peluang pada kita catat.
cakap tadi astaghfirullahalazim, taubat istighfar pada Allah Subhanahu taala, dia tak jadi, tak jadi nak tulis padam balik rekod tu, padam balik rekod, rekod yang asli tak padam tuan-tuan ni, semua ada. Bila istighfar ni, istighfar ni dia seolah-olah macam kita kat komputer tu, kat komputer tu kita padam kat komputer kita, tapi pada server, server besar sana masih ada gambar kita, komputer kita, kita padam. Dalam file kita memang padam, tetapi server asal tak padam. Sebab apa yang kita buat ni akan ditunjukkan balik, apa yang kita dengar akan ditunjukkan balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah yang kita dah taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah yang kita dah taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun akan ditunjuk, cuma tidak dipersembahkan kepada orang lain. Ha, ni catatan kau dulu di atas muka bumi. Yang belah belakang ni tak, yang belah belakang ni tidak, tidak ditunjukkan. Tetapi bagi mereka yang tidak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tunjuk pada kita, tunjuk juga pada yang lain. Yang kita dah taubat, semua yang kita buat akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kita sangkakan bahawa kalau macam ni lah ya Allah, tak mampu aku nak masuk syurga engkau ya Allah, tak mampu. Tetapi kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu masuk dalam syurga kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana amalan yang kita buat. Jadi perkara kita boleh bercakap tentang wang ataupun kita boleh mendengar bila ada manfaat, kita boleh berubah. Tarkahu ma la ya'ni, tinggalkan apa yang tidak ada manfaat. Ya, tinggalkan apa yang tidak ada kaitan dengan kau, yang tidak ada manfaat. Kalau ada manfaat kita boleh cakap. Cakap sampai ke pagi pun tak apa, sebab kita boleh ubah, sebab kita boleh ubah. Tapi kalau kita tak boleh ubah, kita cerita tentang keburukan orang, tak payahlah kita cerita, sebab dia menyebabkan kita sudah melakukan apa ni, riba ataupun apa ni, umpatan kepada kawan kita itu. B, apabila mendengar sesuatu akan timbul dorongan hati dan perasaan was-was. Selain itu akan mengakibatkan anggota badan sibuk dan akhirnya melupakan ibadat. Dia, semua anggota yang kita nak jaga ni semata-mata kerana matlamat utama hidup kita di atas muka bumi ni kerana ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tujuan hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala? Tujuannya ialah untuk beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa tahun dah kita hidup? Ha, ini soalan. Berapa tahun dah kita hidup? Hidup dengan erti hidup sebenar. Hidup dengan erti hidup kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil satu contoh, ambil satu piawai, sembahyang berjemaah. Hari ini berapa kan? Hari ini 5 waktu. Semua dah lengkap. Satu hari kira. Ha, itu hidup kita tu sempurna. Seminggu ni ada tak yang sembahyang seorang diri? Ada tak yang sembahyang seorang diri? Ada waktu yang kita sembahyang seorang? Ha, tu. Kalau tujuan betul kehidupan, yang lain akan jadi kecil, yang ibadat ni dia akan jadi besar. Itu namanya hidup dengan erti yang sebenar. Hidup, engkau faham tak hidup ni untuk apa? Hidup adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi matlamat kehidupan ni sebenarnya untuk ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ukur diri kita. Hari ini pun ada termis contoh, kan? Paksa sembahyang seorang saja ataupun berdua saja, tak datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tersempat. Akibat sebab apa? Sebab kelalaian kita, kelalaian kita. Masa tak jaga, masa tak jaga. Kan? Masa tak. Kecuali dalam perkara darurat. Contohnya tadi sepatutnya sempat solat ustaz, tapi oleh kerana jalan Johor Bahru jam semua arah, maka tak sempatlah solat berjemaah. Ha, itu dimaafkan. Tapi kalau kita sengaja tengok pukul 4. Pukul 4 berapa asar? Pukul 4 berapa belas asar? 4:15 ke berapa? Lebih kurang lah tu masa. Sebab tu masa dia pukul 4 tu kita letak kepala. Dah tahu dah tu. Kalau letak biasanya kalau tidur tak setengah jam, dia pergi sejam. Ya, waktu tu kalau tidur. Aha, itu kelalaian kita, kelalaian kita. Sebab kita letakkan bahawa prioriti
ibadat adalah kehidupan sebenar kita. Jadi semua penjagaan ini adalah untuk jaga ibadat, jaga ibadat. Kalau dia merosakkan ibadat, maka dia menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu diketahui, pengaruh pendengaran terhadap hati adalah sama dengan pengaruh makanan terhadap perut. Pengaruh pendengaran terhadap hati adalah sama dengan pengaruh makanan terhadap perut. Ada yang memberi manfaat dan ada yang membawa mudarat. Ada yang menjadi santapan dan ada yang menjadi racun. Bahkan pengaruh pendengaran terhadap hati mempunyai kesan yang lebih mendalam jika dibandingkan dengan pengaruh terhadap perut. Dengar. Dengar. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengaran ini sebab dia pusat, dia alat untuk mendapatkan maklumat, alat untuk mendapatkan ilmu. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an fala takun narrabi ufatuhli. Jadi orang yang mengajar, jadi orang yang belajar, jadi orang yang mendengar. Fala takun narrabi ufatuhli. Jangan kamu jadi golongan yang keempat, mengajar tidak, membelajar tidak, mendengar pun tidak, fatuhli. Kamu dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini soal. Puan-puan, satu soalan. Kita dah datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala dah banyak kali. Haji Nasir kata, "Ustaz, yang dengar kuliah ni semua orang baik-baik semua dah. Dia nak tambah kebaikan je." Betul. Yang datang ni empat saf ni yang biasa solat ni, empat saf ni adalah orang yang baik-baik insya-Allah. Dia dengar kuliah tiap-tiap hari, memaksa diri untuk mendengar kuliah, duduk dengar. Dulu duduk jauh-jauh, ustaz kata, Ustaz Azhar kata duduk dekat, ambil barang. Makin dekat nanti. Nanti kita kena buang juga ni akhirnya nanti ni. Ni bagi duduk dekat lagi dengan penceramah. Ni kena buang nanti. Sebab Rasulullah ditunjukkan oleh malaikat Jibril alaihi salam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila malaikat Jibril datang untuk mengajar Islam, iman, ihsan dan amaratus saah, tanda-tanda kiamat. Bagaimana cara Jibril alaihissalam mengajar para sahabat waktu itu untuk menuntut ilmu? Cara untuk menuntut ilmu. Begini cara duduknya. Hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari nanti kena angkat juga, letak ke tepi. Bila Ustaz Khairi datang nanti, angkat ke tepi, letak. Sebab apa saya kat Masjid Pusau Jannah tu, dia ada kat depan. Ustaz, lain kali jangan guna ni Ustaz. Ustaz dah baca hadis tu belum? Dah baca. Okey, angkat ke tepi, letak tepi. Tak apa, saya duduk kat bawah. Betul lah tu. Tapi kadang-kadang ada yang daripada belakang tu pula komplain. Ustaz tak nampak. Gaya muka Ustaz dah tak nampak semua. Ustaz kena duduk balik kat atas tu baru nampak. Itulah mungkin pertimbangan yang kita kata, okeylah boleh guna ni balik. Tu. Sebab maslahah yang kat belakang pun kena jaga. Dia bukan maslahah yang depan saja kena jaga. Masalah yang belakang pun kena jaga. Jadi kena duduk balik sini. Boleh jawab balik dengan Ustaz Khidir tu, insyaAllah. Jadi kita boleh duduk sini. Sebab maslahah ilmu itu lebih penting. Maslahah. Asal sampai benda tu, ilmu yang kita nak sampaikan. Balik semula kepada persoalan tadi. Yang datang sini ni semua baik-baik semua. Macam mana tugas kita yang dah ada ilmu ni, yang dah beramal ni, nak tambahkan lagi takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala? Saya kata buat kempen lah. Buat kempen. Sekarang subuh 4 saf. Kita semua ni pakat dengan AJK Masjid, dengan pengerusi. Kita pakat kempen 8 saf subuh. Kempen sebelum sampai Ramadan, mesti subuh 8 saf. Sebelum Ramadan. Ramadan tu yang kira lah, sebab dia memang syaitan dah tak ada. Jadi tak berat dah. Dia datang. Semua pakat datang lah. Kemudian dia kurang balik. Kita ni nak kempen yang 8 saf. Sekarang kita dah 4 saf, kita tambah 4 saf lagi kempen. Apa perlu kita buat? Seorang kena kumpulkan seluruh SMS, seluruh telefon yang ada. Seorang kena buat flyers. Ni ada RF kreatif. Buat flyers, buat cantik-cantik. Flyers untuk apa datang? Seorang kena buat signboard kat depan tu, jalan keluar, jalan masuk sana. Buat iklan, promosi untuk 8 saf. Siapa nak bertugas dalam 8 saf ni, siapa nak jadi orang as-sabiqun as-sabiqun? Siapa nak jadi sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin?
orang yang berlumba-lumba untuk melakukan kebajikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang akan menjadi VIP Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nak berada dalam 8 staff ni di kempennya tu? Jadi semua yang datang hari ni ambil peranan masing-masing. Oh begini, susah betul lah orang ni ustaz. Kita baru sampai nak bagi kad tu, kempen 8 soft solat subuh. Ya, kempen isyak maghrib boleh senang sikit kan. Ni kempen solat subuh biar susah sikit. Baru kita tahu orangnya apa, tak apalah pergilah dengan warak engkau tu. Dia dah mula maki kita. Baru kita faham, oh inilah susahnya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa Islam. Kita balik semula pada teori Islam itu engkau akan faham sebenar bila engkau buat kerja Islam. Islam itu engkau faham sebenar bila engkau bergerak dengan Islam. Islam dinun harakah. Islam itu agama yang bergerak. Bila engkau dapat Islam, engkau gunakan untuk diri engkau sendiri. Engkau tak faham Islam yang sebenar. Bila engkau dah dapat Islam, engkau buat Islam, engkau amal Islam dan engkau sampaikan Islam itu kepada orang lain, baru engkau memahami Islam yang ada dalam diri engkau itu sebenar. Jadi bila kita buat kerja Islam, baru kita, oh begini kerja Islam ya Allah. Itu baru satu benda. Baru sendiri satu benda. Nak ajak dia kepada solat baru. Baru nak solat. Banyak lagi perkara yang lain. Banyak lagi perkara lain. Tak masuk lagi orang yang bukan Islam ya tuan-puan. Itu pun tugas kita. Itu pun tugas kita. Bukan sekadar kita buat dia bising dengar suara kita pagi-pagi. Sana dengar. Dengar. Dia kan subuh-subuh belum bangun, kita pun dah baca Quran, tarahim sini. Oh, Islam ni kacau betul. Tapi apa lagi selain daripada kita bangkitkan dia daripada tidur tu, apa lagi kita buat? Masjid kita ni apa lagi kita buat kepada mereka tu? Apa lagi? Kekalkan mereka dalam kafir ataupun kita nak ajak mereka kepada Islam? Ha, ni peranan kita. Maknanya rumah sebagai syiar Allah Subhanahu Wa Taala, syiar ni nak ajak orang kepada Islam. Bukan sekadar buat ibadat ritual ni, datang buat ibadat solat balik, datang buat ibadat solat balik. Tapi ada peranan yang lebih besar lagi dalam dalam masyarakat ni. Jadi dia ni satu syiar yang sangat besar ni, tugas yang sangat besar untuk untuk kita buat di sini sama-sama. Bukan AJK saja, bukan pengurusi. Pengurusi kata, ustaz saya seorang fikir habis. Habis yang lain-lain ni, kita bahagian kita, kita nak dapat juga. Jadi mungkin ada buat kotak cadangan tuan-puan, mungkin juga kita boleh buka kotak cadangan kat luar sana. Apa lagi cadangan, program-program yang mesti dibuat di masjid ni untuk tu, bukan sekadar untuk kuliah ni saja. Tiap-tiap malam kita dah ada kuliah, alhamdulillah dah cukup baik. Tapi apa lagi program-program yang kita buat, program-program yang kita buat? Ada orang yang kita boleh cadangkan, contoh kita buat khairat kematian, boleh menambahkan, boleh menambahkan dana masjid. Ya, boleh menambah dana masjid. Orang yang tak mampu keluar ataupun orang yang tak nak keluar, kita ambil jenama dia, masukkan khairat kematian. Dapat 3,000, bagi dia 2,000, simpan dalam masjid 1,000. Tambah lagi tu duit. Tambah, gunakan balik duit tu. Siapa lagi yang tak bayar, kita ambil nama dia. Kan, kalau berlaku kematian kepada keluarga dia, kita bawa duit sebahagiannya bagi pada dia, sebahagian simpan lagi dalam masjid. Tambah lagi duit. Berapa orang dah mati dalam dalam taman kita ni, dalam masa 1-2 bulan ni. Tengok, kita boleh tambah. Daripada duit yang sedia ada, kita pun boleh tambah lagi duit. Dengan apa? Buat khairat je. Tapi dia jadi dakwah juga. Dakwah juga kepada yang jauh daripada masjid, yang belum lagi faham tentang Islam, yang kafir lagi. Kita nak bawa dia untuk memahami Islam. Khairat tidak terbatas kepada orang Islam saja ni tuan-puan. Dia kita boleh, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Bila hidangnya tamadun Islam, Islam ni bila dia hilang izzah dia, bukan sahaja orang Islam itu rugi, tetapi seluruh masyarakat akan rugi sebab tidak ada contoh bagi masyarakat. Sebab Allah Taala kata kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Jadi kita ni jadi contoh pada umat seluruhnya. Bila kita hilang ataupun kita tidak praktikkan Islam dengan sebenar, contoh itu hilang daripada dunia, hilang daripada masyarakat seluruhnya. Jadi kena praktikkan balik Islam, kemudian disampaikan kepada yang bukan Islam juga, supaya jadi tarikan pada
pun mereka pada Islam. Cerita pasal telinga je sampai ke situ. Ini kerana pengaruh makanan dapat dihilangkan dengan tidur, meskipun pengaruhnya ada cukup lama, namun masih tetap dapat dihilangkan dan disembuhkan dengan ubat. Tetapi pengaruh pendengaran terhadap hati kadang-kadang ada yang terus berkesan dan tidak dapat dilupakan seumur hidup. Kena jaga betul-betul tuan-puan telinga kita, mana yang dah ada, yang kita dah buat kesilapan, banyak dengar benda-benda yang haram, yang banyak dengar benda-benda gosip, banyak dengar benda yang fitnah. Zaman fitnah sekarang ni, zaman dajjal, zaman dajjal. Sungguh, wallahi. Ha, kalau kita Kelantan apa je? Kekok muak. Ha, ni sumpah ni, sumpah kekok tu ni apa nama gitu kan? Ha, sumpah dia buat sampai tu. Orang-orang kan nak gunakan bahasa, biasanya orang bersumpah ni orang tak betul. Kalau orang betul dia cakap, dia tak perlu sumpah. Orang yang tak betul je dia sumpah. Wallahi, tadi aku tak jual pun RM2.50. Itu sumpah lara dia panggil. Sedangkan depan mata kita dia jual RM2.50. Tak, aku jual RM3 tadi. Wallahi, wallahi dia. Orang Arab banyak begitu sumpah. Kan kita pergi Mekah, pergi Madinah tengok. Ya, wallahi aku tak jual, wallahi aku tadi aku depan mata aku depan aku jual. Sumpah lara. Orang yang sumpah ni biasanya dia orangnya dia nak kuatkan hujah, nak kuatkan hujah. Ada tempat-tempat yang terpaksa itu waktu itu baru boleh digunakan sumpah. Ya, tapi kalau tidak tiba-tiba kita gunakan tu, itu maknanya orang itu dia menghampiri kepada munafik. Munafik. Dia sendiri pun tak yakin. Sedang barulah dia sumpah. Wallahi, watallahi, aku tak buat ni benda ni. Kalau kita orang benar tak perlu. Tak perlu tuan-puan. Tak perlu. Cakap je. Kau nak percaya tak nak percaya cukup. Jangan sikit-sikit nak sumpah. Sumpah, sumpah. Dulu orang kampung gitu kan. Nak yakinkan orang. Sumpah, sumpah. Dia ada kesan pada hati. Jika ucapan buruk itu, maka akan menimbulkan aib yang berterusan dan membuat hati merasa was-was. Sehingga untuk berpaling daripadanya memerlukan usaha yang bersungguh-sungguh dan diiringi dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena bersungguh-sungguh tuan-puan, bangun malam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa hati saya ni ya Allah susah betul nak memahami Islam? Ya Allah ya Tuhan, kenapa saya ni ya Allah lemah betul, malas betul untuk beribadat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kenapa ya Allah buat ibadat tak rasa manis langsung ya Allah? Tak rasa manis beribadat pada Engkau ya Allah. Kenapa? Jadi ada benda yang dah terhijab, terhijab di hati kita. Mungkin juga dia disebabkan telinga kita. Telinga kita banyak sangat dengar benda-benda yang haram, banyak sangat dengar benda-benda yang lawa, banyak sangat dengar benda-benda yang sia-sia. Sia-sia. Tak ada kaitan. Oh, telinga ni untuk apa? Untuk dengar firman Engkau ya Allah, untuk dengar zikir, untuk dengar perkara-perkara nasihat-nasihat yang baik. Jadi ini telinga yang tidak akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita buat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah punca kita lambat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam ni tuan-puan semuanya insya-Allah akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tapi lambat ataupun mungkin kena bakar dulu, masuk neraka dulu baru masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh kita tak nak macam tu tuan-puan. Hisap diri kita. Hari ini kita hisap diri kita. Duduk, renung betul-betul. Kenapa ni ya Allah? Apa lagi ya Allah yang saya perlu buat? Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun malam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merintih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada dalam bila dia dah mula bersih, waktu itulah bila kita dengar je benda yang haram, dia terus bagi isyarat. Oh, rasa tak sedapnya cerita. Dulu seronoknya kita, jom ngetel cerita. Dia cakap pasal orang. Tapi bila dia dah mula dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, telinga ni dah mula sensitif. Dia bila cerita je benda yang haram ataupun cerita benda yang lawa, dia dah mula tak selesa. Tak selesa. Sebab tuan dia ni dah mula bersih. Tapi bila tuan dia ni tak mula bersih, sampai je ke sini pun dia tak bagi isyarat, tak bagi isyarat. Sebab dah biasa sangat dengan benda-benda yang macam tu. Gosip ke apa kan ni. Okay, mulut. Mulut wajib dipelihara kerana di antara anggota badan panca indera, mulutlah yang paling banyak menimbulkan kerosakan.
gaduh, masam muka, putus silaturahim, haram susu ibu kepada engkau. Pasal mulut. Mulutlah yang paling banyak menimbulkan kerosakan. Sufyan bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang paling ditakutkan dariku?" Azan tu je. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit lagi tentang mulut ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Sufyan, "Ya Rasulullah, apa yang paling ditakutkan daripadaku?" Inilah jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memegang lisannya. Yunus bin Abdullah Ubaidillah mengatakan, "Aku merasa mampu dan kuat menahan lapar dan dahaga, berpuasa pada siang hari yang terik seperti di negeri Basrah yang panas ini. Tetapi bagiku meninggalkan sepatah kata yang tidak perlu adalah terlalu sukar." Satu patah kata yang tidak perlu. Falyakun khairan awliyasmud. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan awliyasmud. Hadis dalam matan Arba'in, hadis yang ke-15 ke-16 gitu. Hadis ke-15. Nanti buka matan Arba'in Manawawi itu, nanti kita jumpa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia dicakap perkara yang baik ataupun diam. Tak ada perkara yang kita cakap tak ada apa-apa, tak ada manfaat apa-apa, diam. Diam lebih baik. Kata Yunus ibn Ubaidillah, susah puasa tengah panas ni senang lagi daripada nak berpuasa kata-kata, puasa kata-kata. Tak bercakap, tak boleh. Daripada cakap perkara yang manfaat, susah. Satu hari kita tengok, kita kira perkataan yang kita cakapkan tu banyak mana dia ada manfaat, banyak mana yang banyak larak, banyak mana yang haram. Cuba kalkulit. Setiap hari kita cakap. Kalau kita buat begitu tu, insya-Allah kita tak cakap lah. Tak ada benda nak cakap ni. Diam. Boleh gurau tak ustaz? Boleh gurau? Gurau yang benar. Boleh gurau? Kan? Gurau yang benar. Contoh gurau yang benar, Haji Amir. Haji Amir tak boleh kahwin dengan perempuan sekampung. Haa, gitu gurau yang benar kan? Perempuan sekampung kita tak boleh kahwin. Sebab apa? Memanglah kahwin boleh empat je, tak boleh kahwin sekampung. Haa, oh gitu je kahwin sekampung. Itu antara gurau yang benar. Orang masuk syurga bukan orang tua. Orang tua macam contoh kita sebut macam wak. Kalau tua tak boleh masuk syurga, wak. Oh, wak kata kan? Wak. Itu gurau yang betul tu, gurau yang betul. Adapun tentang yang lawak-lawak yang ni buat kat TV tu, dia lawak yang betul, lawak bodoh namanya. Kalau lawak bodoh, kalau perkara ni cakap benda yang haram, maka sudah tentu bila berat haram dia jadi ashabu syimal. Ashabu syimal masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia cakap benda tu tak ada kaitan dengan apa, dia perkara yang harus, tak ada apa-apa, tapi dia kosong je, lara je, dia menandakan lambat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kita ni, kita memanglah tak tengok. Mata kita jaga dah, tadi dah belajar tentang ghadul basar, tak tengok dah, tapi telinga pula dengar. Boleh tak dia buat lawak, kita dengar je ustaz. Sekali saham dia sama je. Lebih-lebih lagi orang yang beri saham tu ambil angkat telefon, type, bagi sokongan. Tu sama-sama tu nanti akan dapat bahagian dia. Habislah ustaz, kena tutup lah rancangan tu. Memang kena tutup lah rancangan tu. Kalau kita beriman dengan Allah dan hari akhirat, memang kena rancangan tu. Sebab dia membawa manusia kepada lalai hati dia. Sepatutnya hati dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hati dia duk gembira tengok benda tu.
suka. Bila suka banyak, mati hati. Bila mati hati, macam mana nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana nak rasa khusyuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka larilah dia daripada makna kehidupan sebenarnya ini untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-puan kena jaga mulut. Mulut. Sekali lagi, semuanya kena jaga. Kena hisap selalu. Kena sentiasa muhasabah. Muhasabah. Dan mulutnya Allah Ta'ala berikan satu peranan yang sangat besar. Saya tutup ni. A, B. Nanti kita baca pada minggu depan insyaAllah. Mulutnya Allah Ta'ala bagi satu peranan yang sangat besar. Nikah. Cakap. Salah satu jidduhunna jiddu. Tiga perkara, main-main pun jadi, buat betul menjadilah. Nikah, talak dan it'ul. Ini bebaskan penihamba. Nikah, cukup kita buat main je, jadilah tu. Ataupun talak, kita buat main-main je. Ini dalam Islam dia sangat akad. Ustaz, surat nikah tu dia ada nilai tak? Surat nikah yang kita isi borang tu dia tak ada nilai di sisi Islam. Dia kan? Itu hanyalah untuk rekod je. Tapi yang dikira ialah akad. Aku terima nikahnya, aku terima. Aku terimalah. Akadnya kat belakang tu yang kata tak sah tu dia memang dah sah dah, itu sengaja nak susahkan pengantin je. RM25.50 tunai. RM25.50 kita kata. Tak boleh. Dan dia sebut RM25.50 baru sah. Saksi-saksi ni pun boleh tahan juga. Tak sah. Sekali lagi. RM25.50. RM25.50 baru betul. Aku terimalah akan nikahnya. Kalau tak masuk akan tak boleh. Aku terimalah nikahnya. Tak boleh. Tak sah. Terimalah akan nikahnya. Sah semua. Kita mengatakan tak sah sebab dia kacau orang. Tak ada. Sah lah. Terimalah. Aku terimalah nikahnya. Cukup kan? Sah tu. Susah betul dah kita kena ikut format dia tu. Ceritanya pasal ni. Allah Ta'ala terima. Ni. Akad sangat tinggi di sisi Islam. Sangat tinggi di sisi Islam. La yahilu damin imra'in yaqul allazi yaqulu allazi yashhadu an la ilaha illallah wa anni muhammad wa anni rasulullah. Tidak halal bagi darah orang Islam yang tidak halal bagi darah seorang yang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala itu Allahnya dan aku sebagai rasulnya kecuali tiga perkara. Tidak halal darah dia. Tak kira dia munafik. Dia cakap dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka tidak halallah darah dia bagi kita. Tengok dia cakap. Dia rupanya nak selamatkan daripada pedang terbang je. Pedang terbang. Batu pahat muah dulu. Selendang merah. Dia orang Terengganu Kelantan, Cina Terengganu Kelantan, dia fasih cakap. Ni mengucap ni. Assalamualaikum. Kalau tak dengar saja ingatkan orang Melayu punya tak Cina. Bagi salam. Padang ada yang pandai baca Fatihah waktu pedang terbang dulu. Kan? Pedang terbang pandai ngacap tak? Tak pandai ngucap, mati. Siapa yang pedang terbang dulu kan? Haji Nasir pedang terbang dulu. Boleh menuntut. Pedang terbang kan? Yang tu. Tak, dia mengucap je, maka tidak halal lah darah dia. Tak boleh dah. Nak tu, maknanya mulut sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali tiga perkara. Tidak halal darahnya orang yang mengucap tiga perkara. Pertama, as-sayyibuz zani, seorang dah merasai percubaan halal dia melakukan zina, an-nafsu bin nafsi, diri dengan diri, masalah pembunuhan. Kemudian orang yang murtad. Yang tiga ni baru halal darah di balik. Kalau tidak, tak halal. Ini bahas tentang hadis ni jauh lagi dia pergi. Puan, Rasulullah sebut dan hadis ini tak lagi dilaksanakan, tak mampu dilaksanakan lagi pada hari ini. Jadi kita bimbang juga kita ni, Rasulullah sebut, Rasulullah ni dia bila bercakap
Wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak bercakap mengikut hawa nafsunya, tetapi dia bercakap apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi tak tegak undang-undang Islam, kata-kata Rasulullah dalam hadis yang ke-14 itu, dalam matan arba'in, hadis ke-14 itu, dia menjadi percakapan sia-sia Rasulullah. Sebab percakapan yang tidak mampu dilaksanakan. Walaupun kita bimbang bila tak terlaksana lagi hukum Allah Subhanahu wa taala, ni apa yang disebut oleh Rasulullah? Kita baca hadis tu apa? Sampai je hadis tu tak payah baca. Tak payah baca lagi baik. Sebab hadis tu tak boleh dibuat. Tak boleh dibuat. Hadis zina, tak boleh kita nak rejam, tak boleh orang muslim apa ni, dah merasai persubuhan halal ni. Dia sepatutnya kena rejam. Orang yang murtad, orang yang bunuh, hukum dia bunuh balik. Nak laksana macam mana? Tak boleh buat kecuali undang-undang Islam ditegakkan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kata bila saya sebut tentang hadis ni, saya kata hadis yang ke-14 ni kebetulan pula dia berada tingkat 14. Dia macam kepercayaan orang Cina. 14 jangan ditulis. Ini 14. Cuba kita pergi tengok lift dia tulis apa situ? 13A, 13B. 13B tu ialah 14 lah tu. Sebab biasanya 14 itu ialah tempat hantu berhenti untuk balik kampung dia balik semula. Naik lift, tekan 14 tak ada tingkat 14. 13A, 13B. Kenapa 13A, 13B? Sebab 14 tu tingkat hantu. Saya tengok hadis tu. Hadis 14 ni. 14 memang tak boleh buat lagi tuan-puan. Jadi kalau tak laksana lagi hukum Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah cakap tu kosong lah. Buat apa Rasulullah cakap? Jadi kosong je. Kalau Rasulullah cakap kosong, dia layak ke jadi Rasulullah? Tak, dia tak layak. Rasulullah tak bercakap benda yang kosong. Dia bercakap wama yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak bercakap mengikut hawa nafsunya, tetapi dia bercakap apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Ini tuan-puan, sekali lagi, mulut sangat besar peranannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulut boleh membawa kita masuk neraka dan mulut boleh membawa kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين